Jibril ni satu kali dia bua dengan Rasulullah. Nabi Muhammad kata, wahai Jibril, kita ni sainlah mudah. Mu mari pun dengan rupa orang lain. Rupa sebenar mu lagu mana, wahai Jibril? Mu tengok dah aku lagu ni. Aku nak tengok juga mu, kita duk sain lama-lama lagu mana, tengok muka mu kata. Katanya Jibril, tak boleh ya Muhammad. Aku tak boleh sohih muka aku kat mu. Tak boleh, mu tak boleh nak, tak mampu nak tengok. Ah. Lagu mana muka mu kita sain? Lagu mana muka sain ke? Cekak ambo nak kata gapo-gapo kata. Boleh tak mu tunjuk muka mu sebenar pada aku? Katanya Jibril gini ya. Bila nak jumpa? Katanya Nabi Muhammad tengok malam ni boleh jumpa, boleh tak? Boleh. Boleh malam ni. Patu mana nak jumpa katanya Jibril? Jumpa kat rumah hamba lah katanya Nabi Muhammad di Mekah. Oh, tak boleh. Mekah tak boleh. Mu cari tempat hok luar sikit ya. Katanya Nabi Muhammad kita jumpa di Mina, tempat orang wukuf. Wukuf kita pergi jumpa. Ha. Oh. Tak apa malam ni lah. Lebih-lebih kurang malam sikit. Pergi lah. Aku akan mak. Marilah pergi Nabi Muhammad. Pergi di Mina. Nak tengok sign dia ni Jibril. Marilah Jibril. Mari dengan rupa manusia. Katanya Nabi Muhammad lah. Janji kata nak tunjuk muka sebenar ni. Mana mari muka manusia kata. Katanya Jibril paling belakang. Lepas Nabi Muhammad paling belakang. Katanya Jibril. Ha, paling semula. Ya paling dia tak nampak apa Nabi Muhammad. Dia nampak kaki saja. Atas tu dia lenggok tak nampak. Tak tahu mana hujung dia. Lenggok dekat lenggok. Balik sana ke KCC. Kalau KCC kita nampak ke hujung cah situ dia. Eh, ni dia lenggok pun tak nampak hujung. Sayap dia sebelah kau ni pun tak nampak, sebelah kau ni pun nampak rebah beleping Nabi. Tak tahu gapo dia nampak, gapo dia besar bentuk pun tak nak royak, besar terlajak tak tahu ke mana. Supa kume tengok raksasa. Kume tengok raksasa. Dia dah tengok kaki saja tu tak nampak dah, tergelar dah. Pemandangnya dia tergelar dengan kaki saja dah. Tak tengok kepala lagi, tangan betih gapo dia lagi. Maka Nabi Muhammad tengok tu tak nampak apa dah kat ni atas ni. Ping gapo. Jibril pun sambut kata, "Ya dah. Kita sai-sai juga jangan mitok kat benda pelik-pelik." Oh, tak lihat. Maka kali kedua dia tengok juga Nabi Jibril di atas langit. Ketika dia Isra' Mikraj tu jumpa dengan Nabi Jibril pula, Nabi Jibril tunjuk rupa dia hok sebenar juga. Ha, dua kali dia tengok Jibril. Jibril ni satu kali Nabi Muhammad buang dengan dia. Isai biasa. Dia kata, "Jibril, mu ni hijau dengan Tuhan ni kita kata lama dah lah. Sebelum aku lagi ada nabi-nabi dulu mu waktu turun wahyu waktu apa dia. Eh, berapa umur mu eh?" Ah, dia tanya umur dah pula, umur Jibril. Katanya Jibril, hamba pun tak tahu umur hamba. Semenjak Nabi Adam ada tu, hamba ada dah lama tu. Bila umur dia mu? Berapa ribu tahun eh?" Katanya Nabi Muhammad, "Hamba ni hamba tak ingat umur hamba, tetapi hamba bawa lagu ni. Di langit yang keempat tu, di langit keempat ada satu bintang. Bintang ni dia akan muncul 70,000 tahun sekali. 70,000 tahun ni bukan 70,000 je, 70,000 hari. 70,000 bintang tu akan buat klik, klik kah. Habislah kena tunggu 70,000 tahun pula. Semenjak hamba ingatlah, hamba ingat umur hamba, hamba pernah lihat bintang hok muncul 70,000 tahun sekali tu 72,000 kali. 72,000 kali hamba pernah tengok bita tu. Hok muncul 70. Ha. Lama mano jo terakhir go. Bita 70,000 tahun, 72,000 kali hamba pernah tengok. Maka Nabi Muhammad kata, "Ana tilkal kaukab." Mu nak tahu bita tu siapa dia? Akulah wahai Jibril. Tengango pulak Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi ya ingat Nabi Muhammad tengah ngong dengan dia. Apabila Nabi Muhammad kata, "Aku bita tu hok tu timbul 70,000 tahun sekali." Terkejut pula Jibril, "Heh, mung sebenarnya aku dah tengok mung selama ni rupanya. Aku lahir hey, tu ada dah rupanya." Ha tu. Nabi Muhammad kata dah, hadis Nabi kata, makhluk yang pertama dicipta adalah nur Nabi Muhammad. Apa maksud nur Nabi Muhammad? Ada ulama kata roh Nabi Muhammad hok tu pertama-pertamanya. Ada kata nur Nabi Muhammad. Ha neh. Awwalu ma khuliqa nuri wa khuliqa minha kullu syai. Benda makhluk yang pertama dicipta adalah nurku kata Nabi Muhammad, dan bermula daripada nurku dicipta arah, dicipta syurga, dicipta lepas pada tu.
Mu Jibril tahu berapa baru timu. Jibril ingat lama dah Allah baru tahu mu sebenarnya hok 70,000 muncul. Hok rupa ni baru ya. Neh, hok pada rupa baru ni Nabi Muhammad hok sebenarnya. Orang-orang dulu, orang Nabi, orang malaikat dulu tengok dah Nabi Muhammad. Neh.